Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Oke, jadi kali ini teman-teman kita nggak buat portal dulu teman-teman ya. Jadi kali ini aku akan showcase add-on atau mod yang ada di Minecraft teman-teman ya. Dan kali ini kita akan nge-review yang namanya adalah mod atau add-on dari Tokyo Ghoul teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi sebelumnya aku sudah ada buat portalnya teman-teman ya. Bagi kalian yang belum nonton portalnya silahkan aja nonton di video sebelumnya ya. Jadi kali ini kita akan nge-showcase atau kita akan nge-review add-on ini teman-teman ya. Jadi apa aja add-on yang kita dapat ini teman-teman ya. Nanti kita akan taruh juga di deskripsi jika kalian ingin download ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai showcase atau review add-on Tokyo Ghoul atau bisa disebut Kaneki ini teman-teman, jadi sebelumnya jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan mereview add-on atau mod dari Tokyo Ghoul versi Minecraft teman-teman. Kagune teman-teman ya, apa namanya? Oke, Ghoul Kagune teman-teman. Kita lihat mata kita berubah ya. Wow, dan kita punya kayak kayak ekor gitu teman-teman baknya. Oke, kita next. Apalagi ini ada Kaneki, goalnya Kaneki teman-teman ya. Oke, ada Kaneki, coba kita lihat. Oke, ini dia buntutnya teman-teman ya, buntut dari si Kaneki. Wow, next ini ada Kagune juga teman-teman. Oke, keren teman-teman ya. Wow, kita lihat teman-teman, dan ini matanya merah dua-duanya teman-teman ya, merah dua-duanya. Setelah itu ini di tangan kanannya ya. Oke, kakuja kah? Oh ini nah, Kaneki, ngeri teman-teman ya. Wow, jadi kita ini jadi Ghoul juga dalam Uzeming ini teman-teman. Oke, jadi ini lagi Kagune, ini. Oke, kita coba teman-teman. Wow, jadi banyak variannya teman-teman ya. Aku ini apa nih? Ini oh jantung ini teman-teman ya. Jantung. Dan ini ada, wih, ini Shiki teman-teman. Wow, kita jadi beneran jadi kayak Ghoul teman-teman ya. Kita kalau pukul nih, pukul, nggak bisa kali ya? Pukul, oh nggak bisa teman-teman. Oke, jadi yang sudah kita akan coba kembalikan teman-teman ya. Oke, berarti dari sini, ini. Oke, jadi yang pertama kita akan coba lihat ini. Wow, ini Kagune teman-teman, Toka. Wow, kayak ada kayak apa namanya, burung gitu teman-teman, kayak ada sayapnya gitu ya. Kalau ini Jason, Jason teman-teman, itu Jason itu yang bertopeng itu teman-teman ya, kalian tahu sendiri. Dan ini, Jason juga teman-teman, tapi ini beda ya. Tuh tulisan Jason. Dan ini Noro, kegunanya Noro teman-teman. Ini kayak kalian lihat sendiri teman-teman, kayak Bridgeworm teman-teman ya, kayak kalian tahu Bridgeworm seperti ini ya wujudnya ya. Wow. Dan ini apa nih? Oh ini anu Kaneki teman-teman, kagunenya Kaneki. Dan ini Kaneki juga, Kokuja namanya teman, Kokujanya Kaneki. Dan ini kagunenya dari Hinami teman-teman. Wow, coba ini Tatara ini apa ini? Oh dimakan dong. Oke, nggak ada berubah apa-apa teman-teman ya, jadi kita kebalikin aja. Oke, setelah itu sampai mana ini ya? Uraka, Kagune, ini,
ini dan ini teman-teman. Oke, ini urakan lebih bisa dipegang, dipakai pasang teman-teman ya. Ini toka, wow toka. Ini, wih ya tatarin nih teman-teman, ngeri banget ya. Ini nggak ada ya. Dan ini sama kagune ya, kagune kayak kaneki teman-teman, jantung. Dan ini, wow ini kayak di Naruto ini teman-teman, kayak namanya tuh Jinchuriki yo, ya kan? Anjay. Oke, kita next teman-teman. Nih pokoknya kita main cepat aja teman-teman ya, kita nggak usah lama-lama ya untuk nge-review add-on ya. Jadi tinggal dua teman-teman. Ini, oke, jadi ini ada jantung ya. Jantung dan ini, wow ini Kakuja Hanami teman-teman. Iya kah? Hanami kah? Oh iya Inami teman-teman. Wow, jadi kalau dilihat teman-teman sangat menyeramkan sih teman-teman ya. Wow. Oke, kita sudah habis itu. Kita lihat apa lagi yang bisa kita gunakan. Gak ada ya. Jadi tinggal ini teman-teman. Jadi kita juga mendapatkan add-on atau spawn-nya teman-teman ya. Kita akan coba ambilin. Oke. Jadi sisa 3 ya. Oke, yang pertama kita kita balikin dulu kameranya ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita lihat ini ada kayak apa nih, stand. Oke, coba kita lihat. Oh, hilang dong. Coba kita lihat equip. Oke, ada perubahan nggak? Oh nggak ada teman-teman ya. Itu berarti kayak untuk pajangan aja gitu. Coba ini ada Nisiki teman-teman ya. Kita coba. Oke, ini dia Nisiki teman-teman. Berkacamata ya, dan kalian anunya buntutnya itu teman-teman. Dan kita lanjut, ini ada Kaneki K3 atau season 3 teman-teman ya. Coba kita coba. Wow ini dia teman-teman, wow sangat nyeram ya. Oke, dia udah berkelahi kah? Enggak ya. Oh enggak. Coba kita next, ada sini ada Hinami teman-teman. Coba kita pasang ya. Oke, ini dia Hinami, ini sangat besar juga buntutnya teman-teman atau ekornya ya. Coba kita next, ada Kaneki season 4. Coba kita coba teman-teman perbedaannya kayak mana. Oke, jadi K4 beda ya, masih bagus K3 menurutku daripada K4 teman-teman ya. Wow. Next itu ada Rize ini yang kasih kekuatan atau kekuatannya yang diambil oleh Kaneki teman-teman ya. Dan next ini ada apa nih, CCG. Coba lihat. Oke. Oh berarti ini adalah pembasmi dari Tokyo Ghoul teman-teman ya, pembasmi dari Ghoul. Oke. Wow. Dikeroyokin dia teman-teman. Oke, kayak mana? Mati ya, akhirnya mati juga sih. Oke, kita next, enter, kita ganti dulu timenya teman-teman ya. Kita ganti timenya jadi day. Oke, kita next. Jadi ini yang sudah kita gunakan add-onnya. Kita balikin ya. Oke, setelah itu sisa 3 ya tadi ya. Berarti ini dan ini. Aduh salah. Oke, jadi di sini ada apa nih? KN1. Oh, shit man. Hero Brain teman-teman, ternyata jadi Ghoul ya, atau Steve yang jadi Ghoul ini teman-teman. Wow. Coba ini siapa nih? Wow, ini juga teman-teman, tapi ini ekor cuma satu ya. Kalau itu ada 4. Dan ini ada Toka. Oke, ini dia Toka teman-teman ya. Wow, paling bagus sih kulit Toka ini teman-teman ya. Belakangnya nah. Oke. Wow, sungguh bagus banget teman-teman. Nah, inilah para karakter Tokyo Ghoul yang sudah kita review add-onnya teman-teman. Jadi kita sudah selesai showcase atau kita review add-on dari Tokyo Ghoul teman-teman ya. Aku nggak tahu kenapa hari ini aku ingin sekali mereaction atau nge-review add-on teman-teman ya.
Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah mengikuti video Uzeming ya. Jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih JC Uzeming dan para karakter di dari Tokyo Ghoul bersama Kaneki. See you and goodbye.